pertama kita sapu dry coat dulu eh. Ini sebagai petunjuk untuk kita gosok. Kalau tandanya kalau hitam tu tak tinggal dalam, gosok tu dah turun lah. Ataupun kalau ada hitam tinggal dalam, ada kemih. Okey, kita gosok sampai hitam ni hilang lah. Mula ni kita ambil label dulu. Kita ambil label, kita gosok-gosok. Okey, kita nampak tu dia makan dekat kiri kanan dengan tengah. Okey, kita jadikan ni sebagai panduan untuk menggosok. Okey, kita dapatkan label tengah dulu. Lupa pakai mask pula tu. Pergi ambil mask sekejap. Penting yang pakai mask jangan tak pakai mask. Bahaya rabuk ni. Sekarang tak nampak. 5-6 tahun lagi pun nampak impact ya. Okey, kita sambung gosok. Okey, kita gosok, kita ambil label dulu. Nampak tu. Dry coat tu makin lama makin hilang. Jadi tandanya gosok tu dah turun. Ni ambil label ujung. Gosok. Jangan gosok, ambil label ujung dulu. Bagi kita bulat sama. Kita sama, kita gosok. Okey, kita adjust. Kita adjust, kita berpandukan tulang atas dengan bawah. Kita turunkan yang tengah-tengah nampak hitam tu kan. Dry coat hitam tu. Adjust, bagi dia dengan mata bawah. Okey. Kita adjust, lepas tu nanti kita gosok. Kita gosok. Gosok sampai hitam tu hilang. Kalau hitam tu hilang, tanya kemih kita dah berjaya lah. Memang dah tegak lah ni. Gosok atas bawah, atas bawah, atas bawah. Gosok. Okay, kita dah nampak label tu, dah nampak ada sikit hitam tu. Kita gosok lagi. Lagi kemih tetap botak lagi tu, dia boleh turun. Gosok atas bawah, atas bawah. Macam-macam style boleh. Ini kita turun sikit, kita bagi tegak, kita ambil label tegak pula eh. Ini gosok semua kena ada skill pun, kena ada cara dia, tak boleh gosok semua satu arah. Kita mesti pergi depan, ke belakang, ke atas, ke bawah ha. Begitulah kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Okey, kita adjust tu, nanti kita ketatkan pin ujung tu. Nak ujung tu, ni kawan dah terlebih adjust ni. Aduh, time buat video, time tu dah terlebih adjust. Okey, kita matikan. Kita ambil gosok tegak pula. Okey, ambil label tegak pula. Berpandukan tulang tengah tu yang turun. Okey, nampak tu. Ni kira gosok. Kira gosok gunakan blok ni. Okey, nampak hitam dah hilang lah. Tu label dah dapat lah tu. Okey, kita ambil bawah pula. Okey, kita gosok berpandukan label tengah tu. Kita tengah ambil tu. Okey, kita gosok tukar hitam tu bagi kaki-kaki tu turun. Jadi tak berlombang lah. Hitam tu hilang, body kompon tak kelombang. Bagus tau gosok kering ni. Menjimatkan masa, tak ada lecak sana, lecak sini, basah ketiak. Dah cukup lah sama-sama basah ketiak. Sekarang kita nak work smart. Betul tak? Siapa nak kerja susah-susah semua nak work smart. Gosok-gosok. Sebenarnya aku ni nak gosok ke arah sini, tapi ada handphone pula kat sini. Jadi gosok satu arah, lengok ke gosok satu arah ni. Kalau tak, kan nak tali buntut kat sini kan, nak kenali kamera lah, malah relax je. Atas bawah bangun, cangkung. Mana tak sihat kerja cat ni. Tu naik. Aktif bro. Okay, kita ambil level di atas buat bawah. Itu lah, bos ni kita jadi kata. Confirm jadi kalau bos tengok gini. Tak bagi gaji 80 sehari tak tahu lah. Dah pandai gosok ni. Nak lagi untung kena mesap. Kalau dia makan gaji, makan gaji. Buat fikir ke? Okey, sekarang kita dapat mesap kita rasa. Nanti letak air kita tengok. Tapi ini confirm tegak lah ni. Jangan risau lah.